komunikasi tidak saja di antara penyelenggara PON, tapi komunikasi kepada masyarakat Indonesia. Pelaksanaan PON di Papua ini adalah bukan saja kesuksesan Papua, tapi kesuksesan dan partisipasi Indonesia secara keseluruhan. Karenanya partisipasi peran masyarakat itu perlu dilibatkan. Kami tentu berharap ya ruang digital dan platform digital, infrastruktur digital dipakai nanti untuk menyaksikan dan menyemarakan PON di Papua.